Dalam konteks dakwah dan realiti politik yang sedang berlaku sekarang, kita terpaksa menyebut isu-isu semasa yang sedang dihadapi oleh ummah. Saya nak menyebut, bukan terpaksa, saya nak menyebut. Dan saya nak menyebut ini untuk sekali lagi, bukan mencabar, tapi saya nak mengajak supaya suara umat Islam di Malaysia ini menjadi satu. Menjadi satu berdepan dengan strategi yang sedang dirancang oleh musuh Allah Subhanahu Wa Taala khas di Malaysia ini. Tuan-tuan, selepas pilihan raya di Sarawak baru-baru ini, untuk meraihkan kemenangan parti DAP lah contohnya di Sarawak, telah ada satu perhimpunan yang diadakan di sebuah tempat sebagai majlis kesyukuran di dalam perhimpunan tersebut. Yang di dalam majlis kesyukuran tersebut, antara perkara yang menjadi slogan, antara perkara yang didoakan dalam majlis tersebut adalah doa supaya Malaysia menjadi sebuah negara Kristian. Kerana kemenangan yang besar, sudah ada doa untuk mengajak Malaysia ini menjadi, mendoakan Malaysia menjadi sebuah negara Kristian. Penafian dibuat, sokongan dilakukan, tapi tuan-tuan, realitinya ramai juga orang yang tahu. Kita umat Islam, apa yang sedang kita buat? Sebagai umat Islam, dalam konteks dakwahnya, apa yang sedang kita buat? Sebab itulah muslim-muslimat sekalian, saya konsisten. Saya dipahamkan hari ini ada sebuah surat khabar lagi yang mengeluarkan. Saya sebut secara terbuka di atas pentas pada petang ini, walaupun mungkin ramai yang tak suka. Tapi ini penderian saya. Saya dipahamkan di dalam sinar harian hari ini, kapal sing nak saman saya lagi di atas penderian saya yang saya sebut, kata dia anti-Islam, bukan sekadar anti-hudud. Selalu simak sekalian. Teruskan! Bagi saya dia anti-Islam, bukannya anti-hudud, bukannya hanya sekadar anti perlaksanaan hudud. Saya pun tahu nak melaksanakan hudud ni bukan senang. Saya pun terlatih juga serba sedikit dalam bidang perundangan. Saya pun tahu aspek-aspek prosedural di dalam perlaksanaan undang-undang itu tidak senang, tidak mudah. Saya tahu, ramai orang tahu, pengamal undang-undang semua tahu. Tapi tuan-tuan, hanya kerana aspek prosedural di dalam perundangan itu tidak dapat dilaksanakan, walaupun kita tahu ia tak dapat, mungkin susah untuk dilaksanakan, tetapi kamu tidak ada hak untuk menentang perundangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mesti maksud sekalian. Itu realiti. Okey, apa kaitannya dengan dakwah? Di sana ada suara yang menentang Islam. Di sana ada suara yang menentang perlaksanaan hukum Islam. Tapi ramai orang ternanti-nanti di mana suara Islam menentang usaha untuk tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tunggu. Kot-kot kalau ada orang nak sebut, saya tunggu sampai satu ketika saya kata sampai kepada tahap menjadi fardu ain. Yang dalam paper saya sebut tentang dakwah kan fardi, bagi melangsungkan tugas untuk melengkapkan peranan untuk melengkapkan fardu kifayah itu, saya cabar secara terbuka. Bagi saya anggap itu sebagai dakwah. Kau lihat, yang dikatakan dakwah bukan hanya sekadar kita ajak orang pergi masjid. Yang dikatakan dakwah bukan hanya sekadar kita ajak orang buat baik dalam konteks yang mungkin kita faham. Termasuk dalam konteks politiknya, termasuk dakwah itu apabila kita berani bangun untuk menyatakan pendirian Islam di dalam sesuatu isu, apatah lagi apabila Islam itu dicabar secara tubuh. Muslim harus bangun. Hari ini orang Islam harus bangun, menyatakan pendiriannya. Kau selian, takut kat siapa ni?
Bila orang Islam tak nak bangun menyatakan pendirian ni, takut kat siapa? Terus lihat. Walaupun dia lawyer, tentu ingat tentang boleh pasang dia untuk jawab soalan mungkin nangkir nanti. Yang akan bela kita bukannya mana-mana kekuam yang terbaik yang dapat dalam dunia ini, tuan. Yang akan bela kita nanti adalah apa sumbangan kita untuk Islam. Apa yang usaha yang kita lakukan untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ambil stand pada petang, roster pada petang ini untuk menyokong kenyataan terbaru daripada Fadilatul Ustaz Dr. Harudin. Dalam isu yang melibatkan kenyataan seorang penulis daripada India yang dianjurkan satu pertemuan bau-bau ini untuk melancarkan sebuah buku yang tadi telah saya ulas di peringkat awal. Maksudnya, Islam ini hanya agama persaudaraan. Maksudnya, Islam mengajar kita, dalam Islam itu ada yang disebut sebagai Islam din wa daulah. Dalam Islam ini ada Islam, syariahnya dan juga negaranya. Sebab itu kalau kita ungkap pandangan Syekh Al-Allamah Yusuf Al-Qardawi dalam menghuraikan makna dakwah, beliau menyebut bahawa dakwah itu bukan hanya sekadar dakwah fardi, kita pergi ajak orang buat baik sebagai individu, ataupun dakwah jama'i bila ada kumpulan tertentu yang mengajak orang kepada kebaikan seperti mana dibuat oleh muafakat kumpulan. Tetapi termasuk dalam aspek kerja dakwah ini peranan daulah, peranan sebuah negara untuk berdakwah, untuk menjadi model kepada dunia tentang kedudukan dan peranan Islam dan fungsi Islam dalam mengurus dan mentadbir. Saya rasa soalan ini juga akan menimbulkan sedikit isu, tapi saya berpegang dengan apa yang diajar dalam kepada kita oleh Islam. Qulil haqq wa in kana murra. Kamu kena sebut benda yang betul walaupun mungkin dia pahit pada kamu. Saya lontarkan dua soalan ini untuk kita kawasan melihat apa masa depan Islam dan umat Islam di Malaysia ini dalam tempoh 5, 10, 15 tahun lagi. Saya tak bagi lama tuan, 5 tahun lagi. Bagaimana realiti? Apa dia yang akan dihadapi oleh umat Islam sekiranya umat Islam di Malaysia ini masih terus menerus berada dalam keadaan tidak dalam satu saf untuk mempertahankan agamanya, masih terus menerus mencari dolak, memberikan dalih untuk, saya tak faham tuan, sampai hari ini saya tak faham nak bincang pasal masa depan ummah dianggap sebagai satu tabu. Ini saya tak faham ni. Bincang dulu. Kita bincang, kita map. Apa keadaan umat kita dalam masa 5 tahun lagi? 10 tahun lagi? 15 tahun lagi? Dan kita bincang dan kemudian kita cari apa di jalan penyelesaian. Sebab itu saya lontarkan soalan di muka surat 29 tersebut. Apakah jemaah Islam sudah tergelincir dari landasan dakwah yang suci kerana diasak dengan gelombang politik yang semakin mencabar? Atau apakah mungkin jemaah Islam sudah dipengaruhi anasir-anasir negatif dari luar yang mengambil kaedah matlamat menghalalkan cara atas nama maslahah dan strategi? Waslian, banyak sudah kita dengar mutaakhir ini orang menggunakan kalimat maslahah dan strategi. Sampai saya terdengar ada orang yang menyebut dalam hal yang berkaitan dengan agama, kita letak tepi dulu, yang penting kita dapat kuasa. Waslian, adakah itu yang diajar oleh Islam? Letak tepi dulu. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan Islam ini letak tepi dulu. Ambil definisi-definisi, ambil ajaran-ajaran, ambil pendekatan-pendekatan yang didatangkan oleh Barat, oleh musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tiba-tiba semalam Hillary Clinton buat kenyataan menyokong sepenuhnya
usaha Turki untuk menyerang Syria. Semalam dibuat kenyataan. Support. By all means, kesediaan Amerika untuk support persiapan Turki untuk menyerang Syria. Sebab tuan-tuan, kalau itu benar berlaku, tuan-tuan, dia remote control saja daripada Washington, orang Islam daripada Turki dan Islam Syria akan perang sama-sama dia. Walaupun masalah di Syria itu masalah yang delicate, tuan-tuan, dia akan lihat, dia akan control daripada Washington untuk melihat kan bagaimana suasana umat Islam yang sedang bertembung di dunia sebelah sana. Atas nama masalah, bagi saya ini kemulut besar yang sedang dihadapi oleh percaturan politik semasa umat dalam negara kita ini, bila tiap langkah kita didahulukan oleh maslahah dan tidak diletakkan syariat itu pada tempatnya yang sebenar. Khususnya apabila ini berlaku, maslahah dan strategi diberikan prioriti utama di atas tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Jawapannya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, "Fantazirus saat." Kamu tunggu saja saat kehancuran. Kamu tunggu saat kehancuran. Atas nama maslahah, atas nama strategi. Prinsip letak tepi. Ini kemulut politik yang saya lihat sedang melanda arus politik kita sekarang. Keberanian musuh Islam menyelusuri di dalam siri individu dan organisasi Islam dan merosakkannya, sebahagiannya adalah kerana kesilapan umat dan pemimpin Islam itu sendiri. Tuan, tak apa, ada ketikanya kita boleh cari, kita boleh blame, ini peranan strategi musuh, ini perancangan musuh. Tapi ada ketikanya juga, tuan-tuan yang dihormati sekalian dan perempuan yang dihormati sekalian, ada ketikanya juga, khasnya bila kita berhimpun macam ini, selain daripada kita menyebut bahawa ini perancangan dan strategi musuh, harus juga kita cari kesilapan-kesilapan yang datang daripada diri kita sendiri. Apa di antara kesilapan yang datang daripada diri kita sendiri? Tuan-tuan, saya nak tuan-tuan balik muka surat 8. Pernyataan daripada Syekh Imam Hasan Al-Banna. Saya baca perenggan yang atas tu. Yang perenggan yang atas tu taklah penting sangat. Bagi saya yang A dan B itu yang penting. Yang menyebut, saya tidak bimbangkan keadaan kamu dan ancaman musuh-musuh Islam. Tapi apa yang saya bimbangkan ialah diri kamu sendiri. Saya tidak takutkan ancaman orang-orang Inggeris terhadap kamu. Ini zaman dia duduk. Zaman dulu lah. Atau 50-an. Atau orang Amerika atau Rusia atau lainnya. Yang saya takutkan ialah kamu melakukan dua perkara. Ini yang sedang kita hadapi sekarang. A, kamu mengenepikan Allah, lalu Allah mengenepikan kamu. Atas nama maslahah, atas nama strategi, diambil Islam yang liberal. Diambil Islam yang dicampur adukkan. Diambil Islam yang mudah. Diambil Islam yang tidak berteras kepada Al-Quran dan Sunnah. Kamu ketepikan Allah, Allah akan ketepikan kamu. B, kata Syahid Hasan Al-Banna, kamu berpecah belah sesama sendiri, maka kamu tidak akan berguna lagi. Ini realiti yang sedang kita hadapi sekarang. Tuan, apa yang payah sangat kita nak bersatu, berpadu tenaga untuk menentang musuh Allah Subhanahu Taala ni? Dan di mana silapnya? Apa percaturannya? Maka itulah muslimin muslimat sekalian, saya akhiri dengan menyebut buka surat 12. Apa lagi? Tambah 15 minit. Bila dalam buku surat 12 itu ada menyebut bahawa kewibawaan mukmin yang memerintah dengan adil lagi saksama, insyaAllah akan menarik bukan Islam berpayung di bawah naungan Islam. Tuan-tuan, yang kita impikan sekarang ini adalah dalam konteks politiknya adalah kewibawaan mukmin
yang memerintah dengan adil lagi saksama untuk menarik minat bukan Islam berpayung di bawah naungan Islam. Dalam konteks politiknya, tuan izinkan sekali lagi saya ikut yang selalu saya ikut, kerana tempat ceramah lah. Saya ikut kenyataan ini sebab dia ada kaitan dengan dakwah, dia ada kaitan dengan daulah dan negara, dia ada kaitan dengan politik. Saya ikut apa yang disebut oleh sekali lagi Fadilatul Syekh Al-Qardawi dalam buku surat 17, buku Min Fiqh Daulah beliau, beliau menyebut, إن البديل للهجرة اليوم هو الانضمام إلى الجماعة المسلمة وهي فريدة على كل مسلم على حسب وسعه. بديل الهجرة. Tuan-tuan, tak lama lagi kita akan sambut hijrah, walaupun kaya haji belum lagi. Dia buat program hijrah, ceramah sana, program sana, belis lumbu ke bawah, tak? Buat program hijrah. Tapi kata penulis ini, dalam konteks kita, badilnya, gantinya hari ini adalah al-indimami ilal jama'atil muslimah. Kita mestilah menggabungkan diri dengan arus Islam. Ya? Allati ta'mal, yang berusaha untuk iqamati daulatil muslimah. Berusaha untuk mendirikan sebuah daulat Islam. Tuan, kalau compare antara statement Qardawi dengan statement Mamat India yang buat kenyataan 23 hari lepas, saya pakai Qardawi ni, tuan. Yang menyebut hari ini penyelesaian kepada isu kita adalah apabila pemerintahan Islam itu dikembalikan mula ke tempatnya, yakni politik Islam itu dihidupkan semula seperti mana ianya, wahiya faridatun ala kulli muslim, dan hukumnya adalah fardu bagi setiap orang Islam, ala hasbi wasa'ih, pada kadar kemampuan yang ada pada dia. Kita pakat-pakat kena contribute. Saya quote tuan-tuan Imam Hasan Basri. Ini baru jumpa pagi tadi, tuan. Saya nak baca quotation dia ni. Sesungguhnya aku menasihati kamu bukan bererti akulah yang terbaik di kalangan kamu, bukan juga paling soleh di kalangan kamu, kerana aku juga pernah melampaui batas untuk diri sendiri. Seandainya seseorang itu hanya dapat menyampaikan dakwah apabila dia sempurna, nescaya tidak akan ada pendakwah. Maka akan jadi sikitlah orang yang memberi peringatan. Imam Hasan Basri. Wafakat dah buat seminar. Tuan, yang hadir program wafakat. Tuan, saya sebab ada permintaan 5 minit lagi. Saya letakkan satu soalan tuan-tuan. Muka surat 10. Ini politik, direct politics. Ya, muka surat 10, 1, 2, 3. Timbul satu persoalan dalam konteks senario dan lanskap politik yang ada di Malaysia sekarang ini, khasnya berkaitan dengan Islam dan bukan Islam. Pertama, apakah bukan Islam berbaik dengan umat Islam kerana amalan agama Islam yang kita anuti dan amalkan, atau kerana marriage of convenience dalam rangka percaturan politik singkat semata-mata untuk meraih sokongan di peti undi? Atau sememangnya benar bukan Islam kini insaf dan mula mengenali Islam yang maha adil dan benar-benar ingin mendukung cita-cita Islamiah yang diimani dan oleh majoriti umat Islam dalam konteks merubah pemerintahan sedia ada ke sebuah pemerintahan baru bersama-sama mendukung jemaah Islam? Jika benarlah begitu, takdirnya dalam pilihan raya umum ke-13 nanti kumpulan bukan Islam memenangi suara terbanyak di parlimen. Tuan-tuan, soalan saya adalah, apakah amalan Islam yang sedia ada sekarang ini? Ada mahkamah syariah, ada zakat, ada macam-macam, ada baitul mal, ada beberapa institusi. Adakah jaminan dapat diberi benda ini akan kekal? Saya akhiri tuan-tuan dengan satu soalan yang pernah saya tanyakan kepada seseorang.
seseorang tu, saya tak sebutlah nama dia. Dua kali saya tanya soalan tersebut. Saya tanya dia, orang alim, kan? Saya tanya, pernah tak dalam sejarah kegemilangan Islam ini, bermula daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di saat saya bertanya soalan itu, pernah atau tidak kemenangan Islam itu dibantu oleh orang kafir? Dua kali saya bertanya, dua kali jawapannya adalah tidak pernah dan tidak akan berlaku kemenangan Islam dibantu oleh orang kafir. Kemenangan Islam hanya dibantu oleh umat.